Oke teman, kita dapat TV Polytron, lampu kontrolnya hidup saudara ini. Coba di setup gak tahu. Di setup gak mau. Oke, coba kita buka aja. Oke, saudara, biasanya TV yang begini ada ilko di dekat 50 volt ini. Ya. Di sini saudara. Ini ada ilko C507. Biasanya elponya 47 UF. Coba ini kita lepas dan kita ganti dengan kalau bisa 100 UF, saudara. Oke, bahkan elko-nya tidak dikasih 47 UF, tapi dikasih 10 UF, saudara. Ya, ini 10 UF, 50 volt, 63 volt, dan hasilnya hanya 3 UF. Hasilnya 3 UF, ini 10 UF. Padahal di sini biasanya 47 UF. Oke, akan saya coba gantikan. Oke, saya mendapatkan elko 10 UF, terukur 9,3, 10 UF, 100 volt. Akan saya coba pasangkan. Di sini kita pasang di sebelah atas saja. Di sini, di bawah sini. Plusnya di sini ya. Oke. Kedah. Akan saya coba, sudah terpasang. Bu, ada bangkai cecaknya, saudara. Untung matinya di sini. Oke, kita coba saja. Ya, terus kita lihat di layar monitor.
sudah setat saudara, tanpa mengapa-apakan. Ganti elko itu tadi langsung oke. Ya. Kita berikan antena. Saudara, antenanya udah enggak karuan ini, tapi yang penting kira-kira keluar gambar. Ya. Mulai saat ini. Sudah. Kamu saya pecat. Saya mohon Pak, jangan pecat saya, Pak. Oke. Okay. Demikian tadi ada TV yang susah disetat. Ternyata ada Elko 10 UF. Ya. 10 UF 63 volt. Saya ganti dengan 10 UF 100 volt. Kalau tadi yang 10 UF ini berukuran tinggal 3, sekian. Dan saya ganti dengan 10 UF yang terukur 9,3 atau 9,7. Ternyata sudah oke. Ya, gambarnya oke. Sudah tidak perlu disetat lagi, sudah jalan sendiri. Terima kasih saudara telah menyaksikan video kami. Mudah-mudahan menjadi inspirasi teman-teman, bagi pemula terutama. Berikan like bila Anda suka dengan video ini, subscribe dan tombol bintangnya untuk berlangganan. Dari kami Kaos Hijau, terima kasih.